Ayo yang ngerekord sampai malam pengantin. Benar, gak apa-apa. Iya. Cicak-cicak di dinding. Oh ini dia masih lagi tadi. Udah. Yang udah. Ini ya. Sweet Princess kata seperti itu. Dia mah nulis aja lebay itu. Seperti nah, itu penuturannya. Tapi nanti kalau misalnya pada saatnya datang nih ya. Itu kira-kira pengen dikasih tahu gak wajahnya tuh kayak gimana? Apa bakal ditutupin terus? Sebenarnya gak ada yang harus ditutupin hari ini. Apa saat? Kan yang penting bukan suami orang, ya, bukan pacar orang. Betul. Seorang yang single, yang sudah matang, yang pasti punya visi dan misi yang sama ingin berumah tangga. Ketemunya di mana sih dia? Panjang ceritanya. Udah lama? Udah lama. Gitu. Nggak saking panjangnya. Durasi ya, durasi. Oke. Enggak, lalu. Ceritain aja nggak apa-apa tahu. Nggak apa-apa deh. Awal ketemunya tuh gimana sih ceritanya? Awalnya teman. Oh enak baik. Dong kalau gitu, dari teman dulu terus jadi iya, itu tuh. Lama-lama jadi teman. Jadi bukan DJ yang kemarin, bukan itu rekan kerja kok itu ya. Gorong-gorong penuh kabel. Sampah kabel sampai 7 truk. Betul, ini benar. Kebetulan di dalam kalau dibuka banyak kabel-kabel sebanyak 7 truk. Boleh berikan jamu? Boleh. Untuk princess cantik ini yang cantik. Biar tambah cantik, biar tambah merekah, biar tambah merona, biar tambah merah semuanya. Oh. Wow. Emosi kocok jadinya. Dulu, emosi jadinya. Kasih kocokan. Tanggul begitu ini ya. Ini eslong asli. Eslong. Buktinya ini ada penutup buat hujan. Benar. Karena ini eslong. Oh itu bukan ada sianidanya ya. Tidak. Ini tekong aja. Wah ketahuan dia. Ketahuan dia berarti katanya ketahuan deh Juli. Demi cantik paripurna seorang princess yang ini. Takut ya takut. Sayang. Cus, sepatunya Cus. Jadi ini apa? Diminum? Diminum, ya, diminum. Di kita aja. Jangan yang itu yang manis. Jangan Jeho. Jehong kreatifnya Juli ya. Disuruh kasih protowali. Nggak mau datang lagi kalau dipahitin. Oh. Hidup udah pahit, ngapain dipahitin lagi? Jehong nggak mungkin kasih yang pahit. Eko pasti kasih yang manis. Silahkan. Asli. Jelasnya asli. Bukan. Asli, bersih. Emang harus diminum. Dikit aja, cicipi. Bersih teh. Jamu Indonesia. Asli tahu, enak tahu. Eslong. Langsung cantik, lihat. Cantik, enong. Kasih. Udah ya, makasih. Bersih, bagi cantik. Sekalian kita kasih dia fakta atau nyata. Enak, bagus. Kak ini, Kak dulu sebelum dibaca ada salam. Dari? Kak Siti sama Kak Eto. Salam katanya Mbak Sarini. Siti Eto siapa? Ada. Siti Eto siapa? Ntar gue ceritain Kak Siti sama Kak Eto. Oh mungkin disambung jadi Kak Seto. Lanjut. Kak Seto, kemarin ketemu di Kendari, di airport. Oh iya? Kan aku nyanyi hari Sabtu malam, minggu pulang. Bener kan Kak Seto? Iya. Kak Siti dan Eto, Kak Seto. Hai Kak Seto, lihat deh aku bawa Raja Rat. Itu. Boleh dibaca? Yuk, lanjut di depan Aki, makanya jangan pakai bahasa aneh-aneh. Princess Syahrini. Iya. Dengan pasangan di Belanda. Gosip. Masa sih? Belum. Diaminin aja kali. Amin, ya Allah. Amin. Target kapan sih? Ini udah bulan Maret loh. Bentar lagi udah terpukul loh. Terpukul lagi, aduh ya Allah. Insya Allah deh doain. Oke, didoain ya. Amin. Ntar kawin perlu penonton alay juga katanya. Biar ada koordinasinya ya. Princess Syahrini. Tek. Tidak suka makanan berkuah gelap. Tekong takut seperti apa tuh? Kerawan setan gitu. Oh, iya. Takut. Kemarin juga dah kayaknya di dalamnya ada apa? Padahal tahu gelap. Halusinasinya. Kalau gelap, Teteh bawa lampu aja masukin di dalam air.
Oh gitu, emang takut dengan yang rendang kalau